Selamat pagi dan juga salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bu Novi dan rekan-rekan PLKP Kabupaten Bogor Wonosari dan juga Pak Tulus yang sedang mengundang saya. Kemudian yang kami hormati Ibu Kader. Kader menapa nggih Bu Selebon. Kader KB iki. Saya takut salah. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 kalurahan sih. Nah, yang terdiri dari kalurahan Kepek, kalurahan Siraman, kalurahan Purutan, Wareng, Karangajek, Duwet, Punung dan Molo. Bapak Ibu yang terhormati dan juga ada Bapaknya Pak Tulus dan Mas Robi tentunya. Yang pertama tentu kita bersyukur Ibu-Ibu sekalian kita pada saat ini dipertemukan di ruang rapat lantai 3 Kabupaten Wonosari di dalam rangka kegiatan rapat koordinasi terkait dengan kegiatan KB di Kabupaten Wonosari. KBD serta sebenarnya satu lagi kelompok KB yaitu kader KB tingkat RT. Namun karena anggaran memang tidak mencukupi untuk keseluruhan, jadi kita yang diwakilkan adalah Saudara KBD dan BP KBD. Harapannya dapat meningkatkan kualitas jaga di lapangan, juga peningkatan pemahaman para kader dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Wonosari khususnya. Demikian acara ini, laporan kegiatan pada acara ini nanti akan kita sambut dengan materi yang akan kami sampaikan setelah sesi berikutnya. Dan yang tidak hafal kalur 14 kaluran siapa? Jadi yang ini apa? Berarti ini buat nonton festival jatilan nih. Kita jalan apa hewan ya, si kaluran, orang apa rasul berarti ini. Nah, coba yang hafal sebutkan. Satu Kepek, Wonosari, Piaman, Gari, Karang Tengah, Karang Rejek, Selang, Gunung, Mulo, Siraman, Wareng, Purutan. Ya karena kan ibu-ibu yang saya lakukan mungkin binaannya kan tingkat kalurahan, namun tidak ada salahnya panjenengan tetap mengenal 14 kalurahan. Syukur-syukur 18 kapa newon. Ada yang tidak apa 18 kapa newon? Apa buatan? Oh ya ampun, panjenengan nama mate pundi? Gunung kidul gitu loh. Enggak etik, enggak masalah. Belum hafal, tapi nanti juga harus hafal karena temannya juga tersebar di Saentoro Kapanewon di Gunung Kidul. Kebetulan Mbak Eti dekat sendiri di Wonosari. Tadi Mbak Eti di sini ingin apa? Mencari saudara nih. Mencari sedulur nih, mencari keluarga apa tadi? Ingin mencari keluarga di sini. Semoga tidak membangun keluarga di sini. Karena sudah membangun di sana. Cukup membangun satu saja ya. Ya, semoga bahagia dan sejahtera walaupun anaknya ditinggal di sini. Pripun pula jong sejahtera anak kula ten mriku. Ya, yang penting doanya dari ibu-ibu semuanya. Kita semuanya mendoakan yang terbaik untuk Mbak Eti yang jauh dari keluarganya. Insya Allah Mbak Eti bekerja di sini dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, yang akhirnya nanti bisa untuk bermanfaat untuk keluarganya.
Aku yang melu kerunyang kadang. Ibu-ibu semuanya, tadi kita ada 14 kelurahan. Berarti ya memang benar ya kita harus mereview seperti ini ya, agar supaya ibu-ibu juga paham ya. Wawasannya lebih berkembang di tingkat kapamewat, syukur-syukur di tingkat kabupaten. Kalau di Kabupaten Gunung Kidul ada 18 kapamewat. Kalau di Wonosari ada 14 kelurahan. Perlu didata ulang lagi. Jadi PR ya untuk bulet. Karena wes dua pekan jadi anjlok gitu loh. Nek misalnya ngisor jadi munggah itu malah enggak apa apa itu sudah tinggi kok jadi turun. Terus munung berapa munung? Puskesmas. Karena data stunting adalah kita dapatkan dari puskesmas. Jadi kita itu sebagai untuk mengkoordinasikan seluruhnya sebaik mungkin, semaksimal mungkin.